Pada sore hari ini saya bangga, bahagia, dan sekaligus saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Desa Pulau Sapi yang telah menunjukkan jati diri sebagai masyarakat desa wisata. Inilah gambaran desa wisata itu. Harapan saya ke depan, kita harus lebih berkreasi lagi, lebih kreatif, inovatif, menunjukkan desa ini sebagai kekuatan pembangunan masyarakat Malinau, khususnya Desa Pulau Sapi. Untuk kita ketahui bahwa Desa Pulau Sapi ini sudah berumur 59 tahun. Sudah sangat luar biasa, telah menggariskan sejarah perjalanan panjang yang menunjukkan karakter yang membanggakan kita, sehingga kita menetapkan Desa Pulau Sapi sebagai desa wisata. Kedepan saya harapkan apa yang sudah mulai kelihatan berwujud sebuah dinamika budaya dan kualitas hidup masyarakat yang membanggakan terus tingkatkan. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat melaksanakan kegiatan Irau Ngeraya Tuvedna Bawang Furuk Sapi yang ke-59. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan penyertaan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.